saya Ancas. Suatu ketika saya diajak oleh teman saya meditasi yuk. Saya bilang, oh, oke, boleh. Dan saya diajak ke sebuah wihara di bawah sekolahan, lingkungan di kompleks sekolahan ini, wihara di atas. Saya lihat di atas, wah keren juga nih. Terus kami mulai sitting group, duduk dibimbing oleh Yang Mulia Bante Gunasiri. Oh enggak, bukan, awalnya saya atau biksu nih ya. Ternyata yang bimbing Bante Gunia. Kami mulai sitting group, katanya sakit sana sini. Karena sitting group bebas, saya tanya, Bante ini gimana? Iya, terus tancap dikasih tahapan dan cara-cara. Itu saya mulai ikut. Terus kemudian ada program ODM. Apa lagi nih? Itu One Day Meditation. Saya ikut, itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Saya datang, saya ikut. Kami melaksanakannya, kemudian makan siang. Yang makan siang, saya lanjut meditasi karena saya sedang berpuasa. Itu bulan Ramadan, bahasa Timur Tengah. Saya berpuasa, kami saling menghargai. Saya dihargai tetap meditasi, saya menghargai yang makan. Terjadilah kehangatan awal yang saya rasakan di situ, saling menghargai dan adanya kehangatan. Setelah itu berapa bulan berselang, saya nggak rasa cukup untuk ini, tapi ada manfaat dari vipassana ini. Saya terbebas dari flu dan pilek. Saya sering flu pilek. Saya rasa nggak cukup. Saya ditawari oleh Yang Mulia Bante Gunasiri untuk ikut retret. Waktu itu jatuh bulan Ramadan kalau nggak salah. Saya bilang, waduh Pak Bante, saya di tempat kesibukan saya sehari-hari. Saya bilang nggak bisa. Lalu saya pilih. Saya pilih hari yang bisa, yaitu jatuh pada saat sekarang ini, Desember. Karena Desember dan tahun baru umumnya mereka pergi berlibur atau ini, saya ambil untuk ikut retret ini. Memang awalnya sih waktu di mobil, wah saya reka-reka nih, ya, apa modelnya gitu kan. Tadinya sama seperti teman-teman juga ngiap dari mungkin marketing vipassana di sini jago. Layout display, saya bukan Jepang, animo, mengundang animo, gitu ya. Lebih dari itu, benar. Wah, duduk, saya sudah biasa kan, satu jam, satu setengah jam biasa. Tapi begitu interview pertama, seperti teman-teman juga, kamu kurang ini, kalau siap bate, naik, saya ubah. Gitu. 5,5 jam bisa nggak kamu? Dep. Dengan semangat, kesabaran, dan kelembutan saya hadapi semua. Tapi yaitu rasa sakit dan godaan mental itu seperti domino efek. Selesai satu timbul lagi dulu. Wah, hebat juga nih masa lalu ternyata. Jadi harus diatasi terus tanpa menyerah. Harus tetap kita menerapkan tahapan dan cara yang tepat untuk mengikis rasa sakit dan ya itu. Jadi 5,5 jam. Lima setengah jam berdiri dan 4 jam duduk itu maksimal. Tapi saya terima kasih atas dukungan semua di sini, baik Yogi, Yogini, dan semua Bante, semua pembimbing, panitia. Tanpa itu saya nggak bisa.
Terima kasih banyak. Iya, yang saya dapat dari Vivasana Bhavana ini bahwa memang tidak terjadi pada bangsa, golongan, suku, agama maupun apapun juga. Dan nanti akan saya bawa keluar pesan ini.